Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku di mana pun Anda berada, saya bertempat di Top 100 Batu Haji bertemu seorang sahabat bersama penyuluh Ustaz beliau ini dulu pernah jadi murid saya ya. Kita sapa saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan sehari ini? Mana ke? Di mana tempat? Di Pulau Pesantren. Oke, kita lanjut saja. Sari Pudin ini lahir tahun berapa? Lahir 1982. Bahkan tahun 1981. Udah lewat. Dulu pernah jadi murid saya di Madrasah Aliyah. Masih Al-Fatah atau sudah kemana? Waktu itu masih Al-Fatah. Tahun berapa? Tahun 2002 ya? Itu keluar 2002. Selama 3 tahun gitu ya? Kalau SMP di mana? SMP waktu itu masuk di SMP. Oh, yang sholat sekolah jauh? Iya, hidupnya di SMP negeri satu. Oke, ini kan pelajaran kita sekarang. Seingat saya dulu sehari dari mana tu rumah namanya datar lumpuh man berarti batalnya ke Al-Fatah. Kalau nggak salah jalan kaki ya, jalan kaki berapa kilo perjalanan kalau ke situ berangkat jam 7 pagi sampai jam 12. Itu yang saya ingat ya. Waktu itu berapa kawannya apa sendiri? Waktu itu berdua dengan Ustazah. Standar tapi beliau ya, jadi berangkat jam 7 pagi ini rata-rata sampai jam 12. Jam 12 kadang-kadang terlambat. Iya, karena kita kan waktu itu sekolahnya siang. Siang ya. Terus kalau kan pulang rata-rata jam 5 lah ya. Kalau pulangnya lebih cepat itu gimana perasaan? Kalau ya kan dia mungkin malam ya kita berasa malam. Sama mana? Kalau di itu waktu ya sama. Sama. Kita pulang dari sekolah jam 5 sampai jam 5 sampai jam 9 malam. Terus nggak capek apa sih? Nah, karena biasa ya? Biasa. Jadi teman-teman ya, kenapa saya ingin tanya beliau. Beliau ini dulu waktu sekolah Madrasah Aliyah Al-Fatah. Termasuk sosok yang luar biasa. Kalau dulu saya jalan kaki juga, tapi tidak sepanjang beliau ya. Saya dulu ingat itu di Hongku juga di Sumatera Selatan. Itu jalannya hanya sekitar apa ya, 2 jam. Beliau ini berangkat jam 7 pagi, masuk sekolah jam 1 ya. Itu pun kadang terlambat. Nah, terus kalau pulang rata-rata kita kan jam 5 ya. Berarti sampai di rumah jam 9 malam. Setiap hari, setiap hari. Terus waktu itu saya ingat betul kan dari Maradua ke Lumpur itu kan tidak pakai, tidak ada jalan, tidak ada lampu jalan ya. Yang di Maradua saja waktu itu lampu jalannya kurang. Itu kalau kata bahasa kita senternya itu bagaimana? Kadang-kadang bawa senter kadang obor. Obor. Nah, jadi kita tidak kemalaman. Kadang-kadang minta kita ke rumah di jalan. Kadang minta api itu. Kadang jalan, kadang mati, kadang jalan, kadang mati. Minta api di mana aja? Kita ada untungan itu. Untungan untuk asas. Oh, untung kayu. Untung kayu. Jadi minta dua lapis. Agak di main-main dengan supaya ada sinar. Allah Pak. Oh, jadi bukan oncor. Bukan. Jadi puntung kayu yang ada apinya. Iya. Supaya ada sinar jalan digoyang-goyangkan gitu. Kadang jalan kadang mati. Supaya timbul cahaya. Iya, itu kalau posisi bulan gelap. Bulan gelap. Oh, yang bulan purnama. Ini luar biasa ya. Pelajaran anak-anak kita sekarang ya. Ini kadang sekolah setengah kilo pun tak mau. Saya saksi hidup. Ustaz Sarifuddin ini karena murid saya dulu ya, saya tuh beberapa kali berubah beliau, makanya saya waktu itu belum sempat nanya di mana caranya waktu itu ya. Tapi sekarang sudah 4 bulan ya, katanya sudah berjalan. Oke, tamat Aliyah tahun berapa? Tahun 2002. Tahun 2002. Oke, ke Batam tahun berapa? Ke Batam 2005. Ke Batam 2005. Nikah? Nikah 2007. Oh, nikah 2007. Terus masuk
Batam ya, 2 tahun di Batam langsung dapat jodoh kita. Kalau tidak salah, penduduk asli tempat mengabdi ya? Iya. Korek, aslinya. Oke, hampir semua orang kan rata-rata meminta harus satu suku. Iya. Kalau Dayak dengan Dayak, Kumrim dengan Kumrim, Jawa dengan Jawa. Tapi itu tidak semuanya. Sekarang apa pertimbangan Ustaz Sari untuk mau dengan orang Melayu waktu itu? Ada pertimbangan kan ya mungkin karena oh karena nah pertama kita kan ceritanya hidup di negeri orang hidup di negeri orang di salah satu ini petak oh iya di situ salah satu itu oke memang saya melihat hampir semua penyuluh kan yang di galang ya kan jarang yang tetap ya paling ya 2 tahun pindah dua, mungkin berdakwah tetap tapi tidak berani ke tempat itu wajar kalau Ustaz Sharif ini betah di Galang bahkan sudah lebih dari 10 tahun ya 13 tahun ya aja lah dapat orang situ ya orang bilang sudah minum air orang ya. Galang lah ya sekarang punya anak berapa? Baru 2 istri 1 atau 2? Istri masih 1 oke, okay. Dulu saya kalau nggak salah saat hari ini kan pernah berada di suku laut ya, pulau apa namanya? Pulau Nanga. Pulau Nanga. Tiga tahun. Saya mohon info. Katanya orang kalau suku laut itu dia dalam pengakuan Islam atau bukan? Pengakuan dia kalau secara apa keseluruhannya mengakui Islam. Islam, tapi dia berlatih. Menjalankan Islam itu dia berpaham. Artinya karena yang lain banyak Islam, ya aku Islam, Islam. Oh begitu juga lah tempat pulau lainnya katanya mayoritas. Iya, itu tergantung lingkungan. Oke, saya kan ketika pergi ke Pulau Nanga ya, kebetulan peraturan pulau itu kan sering tak beraturan. Coba selama saya di situ, sebenarnya menurut keyakinan mereka itu menghadap ke barat. Pas semenjak saya masuk ke sana memang itu berarti karena mereka tidak tahu kemana yang penting itu. Tapi dibungkus juga kabar. Dibungkus cuma tidak selayaknya yang sering yang makin dibungkus kemudiannya tidak terlalu jalan mungkin jalan bisa digali oleh mereka. Oh tidak sampai 1 meter saja. Tapi alhamdulillah semua oleh kawan-kawan kita yang masih di rumah, ini diharapkan hingga sampai sekarang sudah terlihat awalnya itu ya suka-suka dia lah mau di mana bahkan sebelum ada masuk apa namanya ajaran Islam yang jauh mereka kadang-kadang bisa meninggal pas dari perjalanan mereka di mana kantin berarti yang penting di apa kuburannya itu harus tidak digali binatang ya. Artinya tidak terlalu dalam ya. Bungkus itu pun ala kadarnya ya. Pokoknya bungkus mungkin pakaian yang ada aja. Oh, tidak harus kain putih? Tidak harus kain putih. Karena saya selalu menemukan orang ada kuburan berjumpaan kain. Oh, karena mereka dulu tidak lagi ada pakai alat buatan campur dan sebagainya. Yang penting bisa kain dari dalam kepalaan itu. Namanya ajaran Islam secara mendalam berarti sekarang di Pulau Nanga itu bisa dikatakan muslim semua di Pulau Nanga sekarang ada sudah 80 dulu ada cerita Pak Bolok ya. Pak Bolok itu nama panggilan apa nama yang sebenarnya Pak? Nama sebenarnya Pak Bolok dulu waktu saya kesana kalau tak salah beliau sudah meninggal ya sudah meninggal sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Kabarnya istrinya 4 3 itu katanya satu rumah ya satu rumah betul saya tahu kan rumahnya kan tak baik di bolong-bolong kan ya jadi ya. Namanya bolong rumahnya pun bolong tapi istri itu pernah gak ketemu bertengkar? Kalau bertengkar itu waktu itu nikah sampai istri 4 itu tidak pakai buku nikah, tahu tak saya? Kalau yang pertama itu nikah secara
panjang-panjang kali ya. Waktu itu kan ada nikah masal, ya. Jadi ada surat, tidak ada surat, semua jadi nikah kan. Dapat buku nikah kan. Untuk berikutnya tidak ada buku nikah. Untuk berikutnya itu berapa? Tahu. Tapi kalau yang pertama itu secara undang-undang. Ya, karena tidak bisa sekaligus nikah masal karena peraturan kita ya. Oke, terakhir saya tanya. Kira-kira sekarang kan sudah 13 tahun ya. Nah, untuk berikutnya di masa tua, waktu saya ini kan di Sumatera Selatan ya, sama dengan saya. Kalau tidak salah, ayah sudah tidak ada kan? Ibu masih hidup. Apa bayangan kita? Ingin tetap di Batam, atau tergantung mana, apa ingin balik kampung, balik kampung? Sebenarnya kalau secara 90% itu masih menginginkan 90% itu yang biru. Tetapi masih kembali ke siapa itu. Yang pertama kan sekarang kamu ini sih pulang tahun. Ya, betul. Banyak tidak ada niat. Jadi karena sudah ada persiapan, anak sudah dewasa. Kalau istri kan ikut kita ya, kan. Saya kira saya tadi mudah-mudahan sehat selalu dan Allah selalu menunggu kita. Demikian teman-temanku, mudah-mudahan wafatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.